Saya masih di Pulau Buru. Kali ini, saya akan mengajak Anda menuju sebuah danau yang merupakan danau terbesar di Maluku. Danau itu bernama Danau Rana. Untuk menuju Danau Rana, kami melewati berbagai macam medan. Dimulai dengan jalan aspal yang mulus, melewati sungai kecil, mendaki bukit, serta melalui jalan yang diapit pepohonan nan rapat. Setelah 3 jam perjalanan, menikmati belayan eloknya alam Pulau Buru, kami akhirnya tiba di Desa Wagrahi. Di sini, para penduduk sudah menyiapkan pesta penyambutan untuk kami berupa tarian selamat datang. Desa ini berada di ketinggian 800, kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut. Salah satu desa yang berada di posisi yang tertinggi di Maluku. Masyarakat Desa Wagrahi menganggap Danau Rana adalah sebuah tempat yang suci. Pada hari-hari tertentu, mereka mengadakan upacara untuk menghormati danau. Setelah meminta izin dan mendapat restu dari masyarakat, saya dan tim kemudian berangkat menuju Danau Rana. Tidak sia-sia perjalanan panjang saya ke sini. Rasa penat dan lelah lenyap seketika saat kecantikan Danau Rana mengelus mata dan hati saya. Dari danau, perjalanan saya berikutnya adalah mengunjungi satu hutan lebat di Pulau Buru, hutan mangrove Teluk Kayeli.